Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiratillahi rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita masih bisa menjumpai dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dalam bulan suci Ramadan ada salah satu malam yaitu malam Nuzulul Quran dan para malaikat, di mana malam itulah malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam seribu bulan itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang super istimewa yang diburu oleh setiap umat muslim khususnya mereka yang mencari keuntungan akhirat. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pada malam hari dan menunjukkan adanya keutamaan secara khusus tentang malam tersebut. Sebagaimana Allah terangkan dalam suatu ayat Quran Surat Al-Kahf yang artinya, dan bertasbihlah kalian pada malam hari dan setiap selesai sholat. Di bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada malam seribu bulan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meriwayatkan dalam Quran Surat Al-Qadar yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim kulli am salamun ya hatta matla'il fajr. Dalam surat ini penjelasannya sangat ringkas tentang malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim dan para malaikat. Malam Lailatul Qadar terjadi pada hari 15 terakhir dan jatuh pada tanggal ganjil, di mana malam itulah malam yang akan disegerakan sampai terbit fajar. Dalam bulan suci Ramadan diwajibkan untuk para umat Islam berpuasa sebulan, karena bulan suci Ramadan adalah bulannya umat Islam untuk menjalankan kewajiban berpuasa setahun sekali. Di petang bulan suci Ramadan ada hari kejateraan, dan sebaiknya para umat Islam berdoa di hari itu, hari di mana adanya malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak amal kebaikan, yaitu dengan cara bertadarus membaca Al-Qur'an, bersedekah, melakukan zakat fitrah, berbagi sama umat muslim, dan hal-hal kebaikan lainnya. Berbanyaklah amal kebaikan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Marilah kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.